bersedia berkorban untuk segala hal. Satu pernyataan yang sangat mengagumkan. Namun ada persoalan yang patut dipertanyakan. Apakah setia dalam kesediaan? Ini menjadi hal yang berbeda. Banyak orang bersedia berkorban sesaat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada agenda di sana. Tapi yang setia menjalaninya dan tak pernah berubah menjadi pengkhianat, itu yang luar biasa. Tapi tak mudah menemukannya. Bersedia dan setia, itu semestinya yang kita punya. Sehingga orang yang bersedia dan setia untuk berkorban dalam hidup, ia adalah orang yang mengerti artinya cinta. Ia adalah orang yang menghargai hidup bersama. Dia adalah orang yang patut disebut manusia yang dijadikan teladan. Karena bersedia dan setia memang barang langka. Tak heran kalau tak mudah menemukannya. Mencengangkan jika kita mendapatkannya. Mengapa tak berlomba untuk menjadi orang yang selalu bersedia dan setia untuk berkorban demi satu ketenangan, kenyamanan, kedamaian? Mengapa tak berlomba supaya kita menjadi orang yang menabur bahagia di mana kaki menginjak bumi? Bersedia dan sedia dalam berkorban sangat dinantikan. Semoga itu saya, semoga itu Anda. Jangan pernah berhenti dalam semangat atau ucapan, tapi wujudkan dalam tindakan. Tak hanya hari ini, bulan depan, tak berhenti tahun yang akan datang, seumur hidup kita lakukan. Bersedia dan setia, semoga itu adalah kita. Bersama saya, Bigman Sirait.